Lalu dia berkata kepada raja, sebenarnya kamu tidak mampu membunuh saya sehingga kamu dapat melakukan apa yang saya suruh. Ada cara nak bunuh saya. Lalu raja tanya apa dia. Kata pemuda itu, kumpulkan orang ramai di satu tempat. Kerahkan rakyat berhimpun di satu tempat untuk menyaksikan saya dibunuh. Kemudian salibkan saya di batang kerma yang tinggi dapat dilihat oleh orang ramai. Kemudian ambilkan anak panah yang ada di dalam bekas panah yang saya galaskan. Jangan ambil panah lain, ambil panah saya ni. Memang ada awal zaman dulu dia bawa senjata, bawa panah, bawa senjata. Kalau ambil panah orang lain tak percaya, anak hak saya kalah ni. Ambilkan panah itu, letakkan panah itu pada tengah busurnya, kemudian katakan Bismillahirrabbilghulam. Sebut Bismillahirrabbilghulam dengan nama Allah Tuhan kepada pemuda ini. Kemudian panahkan. Jika engkau lakukan ini, engkau dapat bunuh saya. Lalu raja memerintah dikerahkan orang ramai di satu padang yang mencukupi muatnya. Dan pemuda itu disalibkan pada batang kerma yang dilihat oleh orang ramai. Kemudian petanda yang ditugaskan membunuh mengambil anak panah dari tempat panah yang digalas. Diletakkan pada tengah busurnya dan pembunuhnya berkata Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah Tuhan kepada pemuda ini. Kemudian dilepaskan panah. Tiba-tiba panah menembusi pipinya. Iaitulah sodrih. Sodrih ini ialah di antara mata dan telinga. Antara mata dan telinga dia. Kena tengah ini. Lalu dia meletakkan tangannya di tempat kena panah itu dan dia mati. Lalu orang ramai yang menyaksikan berkata, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan pemuda ini. Bila orang ramai menyaksikan peristiwa ini. Lalu pengampu-pengampu raja datang menghadap. Benar apa yang tuanku kata? Yang tuanku bimbang. Demi Allah telah berlaku. Pemuda ini telah merosakkan orang ramai. Menyebabkan orang ramai beriman. Lalu raja memerintah digalikan parit di tiap-tiap kepala jalan. Buat roblok. Dengan gali parit. Gali parit dinyalakan api yang sebesar-besarnya. Setiap yang lalu ditanya, adakah kamu tinggalkan Islam? Kalau tidak, dicampak dalam api ataupun terjun sendiri. Lalu mereka lakukan demikian hukuman yang kejam ini. Sehingga datang seorang perempuan yang mendukung bayi yang masih kecil. Menyebabkan perempuan ini dalam keadaan yang teragak-agak. Kerana kesian anak kecil yang didukungnya. Tiba-tiba kanak-kanak yang kecil itu bercakap. Wahai ibu kesayanganku, bersabarlah. Ibu di atas agama yang benar. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan kisah ini berlaku selepas Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang tahu, hanya negeri yang dekat. Ulama mengatakan tempat berlaku peristiwa ini di Najran. Najran ialah kawasan sempadan di antara Saudi dengan Yaman. Najran.